dan pada malam itu kita pastikan atau kita lihat di rumah kos-kosan itu ramai. Juga para pelaku yang melakukan pencurian kabel di PT Kita Mandiri. Selanjutnya kita lakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah kos-kosan itu. Memang benar, terhadap 11 pelaku melakukan pencurian itu memang lengkap berada di rumah itu, kita amankan berupa para pelaku, mobil, angkut, dan sisa-sisa pembalut kabel tersebut. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Yopi, Yopi ini adalah pelaku yang merekrut ataupun yang membawa kawan-kawannya ke tempat kos-kosan itu. Jadi orang itu sebelum melakukan kegiatan tempat istirahat ataupun tempat menampung barang-barang hasil kejahatan berada di rumah kos-kosan tersebut. Sebelas orang itu yang sering dilukis adalah Jopi Manaik Harahap. Sebelumnya dia pernah masuk juga di Polsek Payung Sekaki perkara yang sama, itu perkara pencurian. Itu kejadian itu setelah kita lakukan koordinasi sama pihak perusahaan, kita ada mengambil rekaman CCTV terhadap kejadian pencurian.